Ya udah pemirsa, gimana kalau langsung kita lihat Pluto? Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta dan yang penting aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja, ku diangkat di jadi raja dengan mojon tiga jari dalam bayang tangan maga terpuaskan nafsuku. Tapi ku bukan raja. Jadi raja dengan mojon tiga jari dalam bayang tangan maga terpuaskan nafsuku. Tapi ku bukan raja. Pada nyanyi dong. Tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki. Karena saja, tapi ku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja. Tapi ku bukan raja.
selamat datang di konser Adu Bok and Dream Band 2005. Apa kabar semuanya? Asik. Ya, hari ini kita seru. Hari ini kita tinggal 5 band yang akan beradu malam ini. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka semua ya. Terima kasih. Juga kita kasih tepuk tangan buat kemarin yang udah cabut. Zen, Lensa, dan Ankara. Ya, mereka udah cabut duluan. Hari ini juga harus ada cabut satu nanti. Pokoknya kita doain ya. Yang mana yang cabut hari ini? Ya, kita lihat nanti, kita lihat nanti. Pemirsa di rumah juga apa kabar semuanya? Kita kenalin langsung komentatornya hari ini. Masih muka-muka ganteng dan cantik yang kayak kemarin. Mas Gilang apa kabar? Baik, baik, baik. Sehat, sehat, sehat. Mbak Asti? Baik, malam kakak Baim. Alhamdulillah, baik. Gimana komentarnya Mas Gilang? Gimana nih mereka komentar main ya? Pertama nih ya? Buat Pluto, bolehlah gua tambah angka lagi. Nasihat saya kalau seandainya nanti mudah-mudahan nih band gak akan bubar ya. Kalau seandainya membawakan lagu lebih dari satu lagu, tiga lagu, empat lagu, lima lagu, sepuluh lagu, mudah-mudahan energinya bisa kayak begini. Jadi itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan bisa dipertahankan kegilaannya kalian. Udah itu aja. Basti silakan. Malam Pluto. Boleh gak saya minta tolong tepuk tangan untuk fansnya Pluto? Buat Asti, susah untuk fokus sama salah satu personil. Empat-empatnya masing-masing punya magnet, saya bingung mesti ngeliatin yang mana. Tapi buat Pluto, kalau Pluto jadi raja, udah ada ratunya belum ya? Belum. Magnetnya paling kenceng siapa? Magnet yang paling kenceng. Oh, ntar kalau Asti bilang pulang tuker nomor telepon deh. Oh, jangan ya. Mas Rigoang silakan. Oke, Pluto. Ada tinggal 5 grup lagi. Suasananya makin mendebarkan. Gua bisa melihat hal itu pada sang vokalis lo. Gua suka dengan musik lo, tapi tolong untuk ke depan sang vokalis lo harus lebih bebas lagi, lo harus lebih lepas lagi. Gua ngelihat ekspresi lo cenderung jadi lebih mendebarkan. Oke. Okay. Hanya itu Baim. Weh, serius dong lagi dia omongin. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, sekarang di episode yang kali ini ada sedikit lain. Jadi komentator juga akan memberi kesempatan kepada band-band untuk mengulang lagunya atau membuat lagu yang barunya lagi untuk diperformkan. Kalau misalnya lebih bagus atau makin jelek malah ya. Untuk kali ini Pluto dikasih kesempatan lagi apa enggak? Enggak usah. Enggak usah. Berarti bagus kali ya. Tepuk tangan dong buat Pluto. Bukan bagus, tenang, tenang, tenang. Sementara sih begitu loh. Oke, terima kasih. Saya langsung aja ke Chris.